I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'm... Balik lagi teman-teman bersama aku Yudi, dan kali ini kita bakal lanjut lagi bermain GTA 5. Dan kemarin banyak yang request, "Bang, coba ke penjara GTA 5 atau Bang, coba review keadaan penjara di GTA 5. Aku penasaran gitu kan. Nah, sekarang aku bakal buat tutorial masuk penjara di GTA 5 gitu kan. Kita sekalian review, sekalian masuk penjara. Nih ya, banyak polisi di sini, guys. Nah, kita cari bintang dulu ya bersama si Trevor. Trevor rajanya mencari bintang gitu kan. Bentar, mana polisinya teman-teman? Nah, itu dia. Di situ ada dua orang polisi. Coba kita berhenti ke sini dulu. Nah, kita gas dulu. Kira-kira polisinya marah nggak, guys? Langsung bintang satu dong. Polisinya baperan. Bentar, kita turun dulu ya. Nah, kita iseng-iseng perang dulu sampai bintangnya naik, guys ya. Sampai bintang 3 mungkin. Bentar, mana dia? Senjatanya, oke. Nih, kita perang dulu, guys. Ntar kalau kita udah dikejar sampai bintang 5 baru kita menyerah teman-teman ya. Mana lagi polisinya? Bentar. Kita langsung kabur dulu aja pakai Vespa ini. Oh, standing dulu, bos. Nah, ini ada polisi lagi di sini. Oh, kita tembak-tembakin aja. Nah, udah bintang 3. Mana lagi, kok nggak naik-naik bintangnya ya? Nah, kita kabur. kita kabur. Bentar, kita kabur dulu ya. Nah, kita kabur dulu. Ntar kita nyerah, guys. Kita turun di mana ya? Kita ke arah tol dulu kali ya. Kita kabur sebentar. Nah, ntar baru kita menyerah, teman-teman. Biar bisa masuk penjara. Buset. Polisinya barbar. Nah, bentar kita lanjut lagi. Tuh, kalian lihat ya polisinya ya. Ya udahlah ya, kita langsung nyerah aja ya biar bisa masuk penjara ya. Nah, ini kita nyerah di sini, guys. Oke, kita nyerah aja di sini, berhenti dulu. Oke, Pak. Kita udah mau menyerah masih ditabrak gitu kan, bentar. Nah, kita sekarang langsung menyerah aja teman-teman ya, Trevor menyerah. Nyerah, Pak, nyerah, Pak. Oke, dan sekarang kita langsung masuk mobil polisi. Nah, tuh teman-teman, kalian lihat di sini kita sekarang udah di dalam mobil polisi. Sekarang mau dibawa ke dalam penjara, guys. Gak tahu spawner dari mana tadi mobilnya. Tahu-tahu kita udah di dalam aja, teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat kamera dalam dari mobil polisi ya. Nah, ini dia kamera dalam dari mobil polisi gini, guys ya. Ada jeruji-jeruji besinya gitu. Gak apa-apa lah, enak juga ternyata ya. Naik mobil polisi enak juga, teman-teman ya. Siapa di sini yang pengen masuk penjara gitu kan, ada nggak? Tuh ya, gini guys. Coba kita kamera luar lagi. Tangan kita bisa gitu ya, fucek-fucek gitu teman-teman. Polisinya nggak marah, guys. Tuh ya. Nah, sekarang kita langsung menuju. Ini kita dibawa ke penjara, teman-teman. Penjara itu ada di depan sana. Nah, kita juga bisa ngehack mobil polisinya menggunakan menu. Bentar ya, aku penasaran ya. Sekalian kita eksperimen, guys. Bentar, kita pakai menu dulu ya. Coba aku mau ilangin dulu bannya, teman-teman. Keempat-empat bannya hilang dong, tuh gitu ya teman-teman ya. Bentar, apa lagi ya? Kita coba apa lagi? Oh, bentar, kita ilangin semua pintu mobil polisinya kali, guys. Jadi nggak berpintu gini teman-teman, dan polisinya tetap jalan seperti biasa, seperti nggak terjadi apa-apa, guys. Tuh, tapi kita nggak bisa keluar ya. Nih, aku udah pencet keluar tapi kita nggak bisa, teman-teman. Kita baru bisa keluar dari mobil ini kalau udah sampai di penjara. Nah, kalian lihat di sebelah kiri, itulah dia penjara GTA 5. Nah, sekarang kita coba apa lagi ya? Oh, bentar. Coba kita rusakin mesin mobilnya, bisa nggak, guys? Bentar. Kita coba rusakin mesin mobil polisinya. Kira-kira dia masih bisa jalan atau enggak, teman-teman. Nah, ini dia. Kita coba ya. Kill engine alias rusakin mobilnya, teman-teman. Bentar, kita langsung rusakin dulu. Tuh. Mobilnya kebakar dan polisinya kabur dong, buset. Kita nggak bisa turun, teman-teman. Ngebug. Nah, sekarang kita udah ada di dalam mobil polisi lagi, teman-teman. Jangan kita hack lagi ya mobilnya, guys ya. Bisa ngebug ternyata. Bisa macet, nggak bisa keluar gitu. Karena kita udah sampai, ini dia. Pintu masuk penjara di GTA 5. Nih, kalau nggak gini, kita masuk sini langsung bintang 5, teman-teman ya. Tapi karena kita menjadi tahanan sekarang, nggak bintang 5 lagi, guys. Oke, berhenti, Pak. Berhenti, Pak. Berhenti, Pak.
main tabrak-tabrak aja dong. Nah, sekarang kita sudah sampai di penjara. Kita lihat ya, aku juga penasaran teman-teman, gimana dalamnya penjara di GTA 5, guys. Oke, ini dia. Kita bakal turun di mana? Trevor masuk penjara hanya untuk nge-review gitu kan. Nah, kita udah sampai, turun. Oke, sekarang kita kemana? Nah, ini gerak sendiri teman-teman ya, bukan aku yang gerakin. Kita lihat kira-kira Trevor menuju kemana. Oh, sepertinya masuk sini ya. Dan apa yang bakal terjadi? Kita lihat aja, guys. Kita sekarang sudah masuk penjara bersama Trevor dan sudah memakai baju oranye. Dan kalian lihat juga di pojok kiri bawah ada waktunya teman-teman. Nah, itulah waktu yang bakal kita habisin di penjara. Sampai waktu itu habis baru kita dibebasin teman-teman ya. Tapi ntar kita nggak tahu lah ya, kita habisin waktunya atau kita kabur aja dari penjara. Kira-kira ntar bagus mana, kita lihat aja nanti. Nah, ini dia suasana penjara di GTA 5. Sebelum kita masuk ke ruangan napinya, kita keliling di sini dulu ya bersama si Trevor Barbar ini, teman-teman. Nah, kalian lihat lagi di map ada logo dolar sama ada logo putih, guys ya. Nah, logo dolar ini buat kalian yang mau kabur dari penjara melalui orang ini, guys. Nah, logo putih itu, coba kita kesana dulu ya, buat kita keluar dari penjara tapi dengan cara baik-baik, dengan cara menebus uang tebusan. Tapi kayaknya lumayan mahal. Bentar, kita kesini dulu ya. Nah, ini guys, kalau kita mau bebas secara bersyarat harus bayar tuh berapa tuh, kalian lihat di pojok kiri bawah ya, 5 juta dolar. Buset, coba kalian rupiahin, 5 juta dolar berapa rupiah, guys? Nah, kalau di sana itu kita mau bebas dengan cara kabur, teman-teman ya. Tapi ntar dulu, kita coba ke sini dulu, guys. Kita lihat dulu semua orang di sini. Kira-kira mereka ngapain aja? Ada geng-gengnya juga di sini. Tuh ya. Ada geng ireng gitu kan. Nah, di sini juga kita bisa memicu kerusuhan. Bentar, kita bacotin dulu ya. Nih, guys. Kita bacotin dulu orangnya, kita ejek dulu. Ayo Trevor. Nih ya. You look like you struggle with simple tasks. Why, oh why? Kita ajak bicara mereka, teman-teman. Come on, make me suffer. Mereka tersinggung dong. Tuh, kita langsung diajak gelut, guys. Tuh, ada yang kabur juga gitu kan. Nih kalau kita ladenin sipirnya marah nggak ya? Bentar-bentar. Langsung kita berantem. Wah, keroyokan. 3-1. Keroyokan. Hey, kamu kok kabur? Nah, kita lihat lagi di sebelah sini ada yang fitness. Bentar ya. Dia ada bangku-bangku, kursi-kursi gini buat santai. Dan ini sepertinya ada geng-geng juga teman-temannya, geng ireng seperti yang di sana tadi. Nah, kita coba ke sini dulu. Di sini ada tempat fitness. Tuh ya, boleh juga gitu kan penjaranya, guys. Ayo bang, ngapain di situ? Kita ajak berantem semuanya teman-teman ya. Kita ngerusuh dulu di sini, buset, ngeri juga Trevor. Pukulan Trevor. Tuh, kita ajak berantem semua geng-geng yang ada di sini sebelum kita masuk ke ruangan api. Mamam tuh. Meledak. Krot. Mereka udah pada marah-marah. Kalian lihat di map berubah menjadi merah-merah, itu orang yang marah sama kita. Kita cari sipirnya dulu, kira-kira di mana. Nah, ini dia sipir. Ada satu sipir di sini. Kira-kira kalau kita pukul dia bakal marah nggak teman-teman? Atau nggak marah ya, coba ya. Ampun pak, ampun pak, bercanda pak. Bapak botaknya marah, guys. Jangan ya. Ntar masa hukuman kita ditambah gitu kan. Coba kita kesini lagi. Sepertinya di luar sini udah nggak ada apa-apa lagi, gini-gini doang. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke dalam ruangan teman-teman ya. Apa kamu lihat-lihat? Berani kamu sama saya? Nah, ruangan napinya itu ada di sini teman-teman, ini ya. Nih, ini ruangan napi, guys. Ini ruangan napi, ini ruangan sipir. Bentar, sebelum kita ke ruangan sipir, kita ke ruangan napi dulu ya. Kita lihat keadaan ruangan napi di penjara GTA 5. Langsung masuk aja gitu kan. Oke, ini dia, mantap. Kita sudah sampai di sini tuh ya. Ada sipir yang jaga juga. Dan di sini ada sipir botak juga, dia lagi nyenter-nyenterin apa. Kita jangan ngerusuh dulu teman-teman ya, ntar kalau kita ngerusuh langsung pada bubar gitu kan. Kita review dulu baru kita ntar ngerusuh. Coba kita mulai
Dari yang paling atas, kita ke atas dulu ya. Coba kita ke yang paling atas dulu guys. Kita review ke yang paling atas, habis itu kita ke tempat lain karena masih banyak lagi ruangan lain yang bisa kita masukin di sini. Oke, kita mulai dari sini. Ini kosong, nggak ada apa-apa tuh ya, kita bisa masuk sini juga, teman-teman. Coba kita ke sini lagi, ini juga kosong, bagian atas kosong ya, nggak ada apa-apa guys ya. Oh, ini ada yang minum-minuman sirup, guys. Hey, Bang, kamu ngapain, Bang? Kamu minum sirup ya, Bang? Bagi dong, Bang. Enak aja, bagi-bagi. Pelit abangnya teman-teman, gak mau bagi-bagi gitu kan. Kita keluar lagi. Kita lihat di sebelah sini ada apa lagi. Ini kosong ya, oke kosong. Oh, ini ada bapak-bapak. Ada bapak-bapak botak nih lagi ngapain dia guys, ngintip orang mandi kali ya. Tuh, pakai teropong dia. Mau kabur mungkin ya. Lagi merencanain kabur mungkin dia teman-teman. Dapat teropong dari mana dia guys. Hei pak. Kita coba ke sini lagi, yang ini kosong, ini juga, oh ada lagi di sini. Ini apa teman-teman? Heran ya, mereka dapat teropong dari mana? Terus ada yang dapat rokok, ada yang dapat tadi minuman keras dari mana, guys? Ini penjara atau apa gitu kan? Tuh, yang ini sambil ngerokok dia, guys. Dan pintunya kagak dikunci gitu kan? Ini penjara macam apa? Kita coba ke sini lagi, ada apa lagi di sini? Nah, ini dia contoh napi yang baik. Lakukan yoga, iya mantap pak. Itu dia yoga guys. Nah ini dong contoh sosok napi yang baik gitu kan. Ayo mari kita yoga bersama-sama. Sekarang kita kesini lagi, gini ya suasana penjara. Siapa yang mau masuk penjara teman-teman, ada nggak? Sebenarnya ada plus minusnya sih masuk penjara itu. Bentar kita kesini dulu ya. Oh, ini si abang-abang ireng sepertinya mau kabur guys. Lagian dia dapat mesin las dari mana gitu kan. Eh bang, mau kabur ya bang? Parah, nggak boleh kabur bang. Oke mantap, sekarang dia udah nggak jadi kabur guys. Kita udah membantu sipir penjara gitu kan. Ini pasti kita dapat keringanan hukuman karena sudah membantu sipir penjara menghalangin napi kabur teman-teman. Nah kita kesini lagi, ada apa lagi di sini? Nggak ada apa-apa. Kosong juga di sini. Nah seperti yang aku bilang tadi, masuk penjara itu ada plus minusnya. Plusnya itu makan gratis, tempat tidur gratis, nggak perlu kerja gitu kan. Siapa di sini yang cita-citanya mau masuk penjara? Kita turun aja, ini sepertinya ada yang mau berantem guys. Tuh ya, tuh dia mau berantem mereka berdua. Ayo bang, buruan aku tungguin. Buruan berantem. Lama. Kita lanjut lagi ke sebelah sini. Ini nggak ada apa-apa lagi ya. Kosong, kosong, kosong. Oh ini ada ngapain dia guys. Kita lihat ya, kita review-review aja. Oh ini sambil ngerokok, udahlah ya. Kita lanjut ke yang bawah lagi guys. Oh ini ngapain ini teman-teman? Dia ngapain ini? Oh dia demo kah di sini tuh ya? Ngapain bang? Bakar aku. Dan di situ tuh kalian lihat teman-teman. Kita bisa kabur lewat situ nanti ya. Kalau kita mau kabur secara diam-diam. Tapi sebelum itu kita kesini dulu ya. Kita lihat dulu ya. Ini nggak ada apa-apa lagi, sama aja. Oh, tuh ada abang-abang yang push up, siap, mantap. Kita kesini lagi, ada apa lagi? Nah, ini ada yang yoga, bagus-bagus. Di bagian bawah ini bagus-bagus, napinya ada yang yoga, ada yang olahraga gitu kan. Bagus-bagus semua, nggak seperti yang di atas tadi. Di sini ada apa lagi? Bentar. Wow, ini tuh kalian lihat. Dia lagi ngebor lantai, guys. Dengan santainya dia ngebor lantai mau kabur. Nah ini ngevideoin, lagian dapat HP di penjara dari mana komcak abang ini. Bentar kita gagalkan dulu yang mau kabur itu ya, kita masuk ke sini ya. Hey bang, mau kabur ya? Azab kabur dari penjara. Oke udah aman ya, kita udah ngegagalin dua orang yang pengen kabur dari penjara teman-teman. Kita kesini lagi, ada yang mau kabur lagi nggak? Oh nah ini mantap. Mereka pada main gitar guys, mantap ya, mantap. Gini dong. Melakukan kegiatan-kegiatan positif di penjara gitu kan. Oke bentar kita kesini dulu.
Kita lihat yang main gitar ini. Permisi bang. Oke, kita masuk, mantap bang. Ayo, aku temanin bermusik. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke bawah sini. Abis itu baru kita coba ke ruangan lain teman-teman ya. Biar kita nggak penasaran lagi. Biar kalian juga nggak penasaran lagi ada apa aja di penjara GTA 5. Oke, ini ada yang tidur-tiduran. Sepertinya dia ngapain guys? Dia ngapain ini? Dia lagi bermimpi meremas kah? Lagi bermimpi meremas sesuatu jangan-jangan guys. Coba kita kesini lagi, ada apa lagi di sini? Oh ini kosong ya, kosong. Ini ngapain bang? Eh bang, ngapain bang? Coba kita kesini lagi, oke di sini kosong, bagian sini kosong semua, udah nggak ada apa-apa lagi. Kita lanjut ke tempat lain aja guys. Ini kosong juga. Wow 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 wow. Ini mereka ngapain teman-teman? Wow, gaya apa ini guys? Parah. Ketik T untuk bertaubat. Rasakan azab ini. Nah sekarang di sini ada dua pintu merah-merah yang bisa kita masukin. Kita masukin dulu yang sebelah kiri kali ya. Kita masuk sini. Oke mantap. Ini dia. Ada apa di sini? Kita mulai dari yang sebelah sana teman-teman. Kita mulai dari. Oke banyak pintu di sini guys. Kita mulai dari yang sebelah sini. Ada apa ini? Kita masuk sini. Nice. Ini sepertinya ruang gym juga tuh ya. Mereka lagi pada olahraga. Mantap mantap. Semangat semangat yang berolahraga. Tetap lakukan kegiatan-kegiatan positif di penjara. Dan segeralah bertaubat. Ketik T untuk bertobat. Ayo semua kita mabuk asap bersama-sama. Come on. Kita harus mabuk asap bersama-sama. Langsung auto pingsan dong mabuk asap semua. Kita pindah ke tempat lain ya. Oke, di bagian sini udah nggak ada lagi yang bisa dimasukin. Kita pindah lagi ke pintu selanjutnya, guys. Nah, kita masuk ke sini. Ada apa di sini? Ini, oh, ini sepertinya kantin ya, tuh kan? Seperti yang aku bilang tadi, teman-teman, inilah plusnya masuk penjara. Makan gratis, tempat tidur gratis, semua gratis, guys. Kalian nggak perlu kerja selama bertahun-tahun, gitu kan? Tuh, lauknya juga enak, teman-teman. Bentar, kita lihat dulu ya lauknya ada apa aja, guys. Tuh, ngalahin lauk anak kos-kosan. Minuman bersoda, gitu kan? Burger, kentang goreng, mantap ya. Menunya boleh juga teman-teman. Oh ini ada yang mabuk dong, ini ada yang pingsan nih. Kenapa dia guys? Ada yang tahu nggak? Tuh ya, kasihan yang ini. Coba kita pindah ke tempat lain, keracunan makanan mungkin ya. Sekarang coba kita kesini. Buset, tuh kalian lihat guys, meja pun disikat sama bapak botak ini. Eh pak, meja nggak bisa hamil. Sekarang coba kita masuk aja ya, masuknya manjat kali ya. Oke, kita manjat ke sini. Tuh guys, kalian lihat. Aduh, gimana sih penjara GTA 5 kocak. Random banget gitu kan penjara GTA 5. Ini dapur sepertinya. Oke, ada yang joget-joget juga di sini, mantap ya kokinya ya. Kerja, Pak, jangan joget-joget. Sekarang kita masuk ke ruangan ini. Ada tanda ungu di pintu ini. Kira-kira ini ruangan apa ya? Langsung aja kita masukin guys. Kita lihat ruangan apa ini. Oke mantap, ini ruangan apa teman-teman? Ini bisa dimasukin gak? Oke. Oh wow 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 wow. Pura-pura gak lihat guys. Parah, ini ruangan apa? Coba lagi ke sebelah sini. Skip skip yang tadi. Wow 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 wow. Ini skip skip juga teman-teman. Skip 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 skip. Ruangan apa itu? Dolar kuning guys. Coba kita kesini lagi. Wah parah parah parah. Sipirnya parah teman-teman, tuh kan dia marah ketahuan. Waduh skandal. Skandal penjara GTA 5. Parah parah parah. Coba kita kesini lagi ya. Kita skip aja itu teman-teman ya. Ntar dolar kuning guys YouTube-ku. Sekarang kita coba masuk lagi. Sumpah. Tapi sumpah random-random banget kelakuan napi di penjara GTA 5 gitu kan. Coba kita masuk kesini lagi. Ada apa di sini? Apakah ada hal random lagi? Oh ini ya, tempat kunjungan keluarga guys. Tuh mereka lagi nemuin keluarga mereka juga. Eh kalian tahu nggak ini siapa? Nih ada Lamar dong. Kamu ngunjungin aku ya Lamar ya. Lamar baik banget teman-teman. Dia mau ngunjungin Trevor kali ya. Hey Mar. Nah sekarang aku coba mode terbang guys. Kita cari di bagian atas. Kira-kira ada pintu yang bisa dimasukin lagi nggak? Jangan sampai kelewatan. Ada nggak? Oke di sini ada satu nih ya. Ada satu di sini. Mana lagi? Bentar. Kita cari dulu lagi aja. Masih ada nggak yang bisa kita masukin teman-teman?
Sepertinya udah nggak ada lagi. Cuman satu pintu tadi aja yang bisa kita masukin di bagian atas. Kalau gitu kita langsung coba aja ya kita masukin. Mana tadi guys? Pintunya di mana tadi? Kok nggak ada ya? Hilang dia. Nah ini dia. Masa game nggak ada pintu? Kita lihat ada apa di dalam sini. Pintu bagian atas. Oke, kita masuk. Dan kemana ini teman-teman? Bentar. Kemana ini guys? Ruangan apa ini gitu kan? Kita menuju kemana? Ini kira-kira? Ya nggak ada apa-apa dong. Bentar. Wow, kita tembus di kantor polisi ya nggak sih? Ini kantor polisi nggak sih? Tuh bener kan? Ampun pak. Bener. Ini kantor polisi guys tuh. Kita langsung diserang sama polisi teman-teman. Bentar tuh ya. Ini kantor polisi guys. Tuh bener kan ini kantor polisi teman-teman. Bentar. Kita basmi dulu semua polisinya. Biar kita bisa nge-review kantor ini. Tuh ya, aneh. Kok tembusnya di kantor polisi di tengah kota? Misteri apa lagi ini gitu kan? Ini kantor polisinya di tengah kota, teman-teman. Oke, mantap, banyak senjata di sini. Coba kita ke bagian sini lagi, ada apa di sini? Oh, ini balik ke tempat tadi. Jangan ke situ dulu. Kita coba ke tempat lain. Ini kantor polisi yang di tengah kota gitu kan? Nah, bener sama persis, guys. Kok bisa-bisanya tembus di sini? Aneh gitu kan? Banyak polisi juga di sini, teman-teman. Nah, kalau kalian ingat kontenku yang pakai Valentino Rossi, nah motorku kan terkurung di sini, guys. Ini kantor polisi yang ada di tengah kota. Penjara ada di tol gitu kan, di pinggir. Kok bisa-bisanya tembus ke sini? Misteri macam apa ini? Kita langsung balik lagi aja. Mana dia? Kita balik ke sini lagi. Nah, kita masuk ke sini. Ada apa di sini? Dan ke penjara lagi dong. Nih, penjara di sini, teman-teman ya. Kantor polisi itu di sini, guys. Bisa-bisanya tembus di daerah sini gitu kan, di sini nih, aneh. Berarti udah habis, nggak ada lagi yang bisa kita masukin. Saat kita kabur dari penjara, kita langsung menuju ke tanda dolar itu aja. Ya, udah hilang dong guys. Oh, nggak bisa, tetap bisa. Walaupun nggak ada orang, tetap bisa. Kalian lihat di kiri bawah, pencet E untuk kabur dan pencet Y untuk bikin kerusuhan di penjara. Kita pencet E aja teman-teman. Tuh, kita udah pencet E dan langsung bintang 4. Saatnya kita kabur dari penjara guys. Kita masuk lagi ke tempat tadi. Kita bakal kabur lewat terowongan ya. Bentar, mana dia? Tuh, kita ditembakin teman-teman. Buset. Kalian lihat ya, udah banyak merah-merah. Udah cukup gitu kan nge-review penjaranya. Jadi kalian gak ada yang penasaran lagi guys. Kita balik ke sini lagi. Kita kabur lewat terowongan teman-teman. Oke, ini dia. Terowongan tadi ada di lantai berapa ya? Lantai 1 atau lantai 2 guys? Bentar, aku juga agak-agak lupa. Mungkin lantai 2 kalau nggak salah ya. Mana dia? Kok nggak ada ya? Kok nggak ada teman-teman? Apakah di sini? Mana dia kira-kira? Nggak ada juga. Ya, nggak ada juga dong. Di lantai berapa tadi guys? Kita lihat di sini ada nggak? Oke, itu dia. Nih, ini ya teman-teman. Ya, ada tanda ungu. Kita langsung masuk ke sana aja. Nah, ini dia. Buat kabur dari penjara gitu kan. Kita masuk ke sini bisa nggak? Oke, mantap. Dan ini dia, kita langsung tembus ke terowongan guys. Mana center. Nah, ini dia center. Dan bintangnya udah hilang ya. Tuh kalian lihat ya, udah nggak ada bintang lagi. Tuh, kita langsung tembus di sini. Aneh tapi nyata teman-teman. Tadi tembus di kantor polisi, sekarang kaburnya langsung tembus di terowongan ini. Kita cari jalan keluar dulu. Nah, itu dia, ada ijo-ijo di situ guys. Kita kabur lewat situ ya. Oke, mantap Trevor, kamu berhasil kabur Trevor. Kita masuk ke sini dan boom, mantap. Kita langsung bebas dari penjara GTA 5 teman-teman ya. Nih, penjaranya di sini. Kita tembus keluar di sini ya, di Bandara Trevor, pas banget. Jadi itulah teman-teman penjara atau keadaan penjara di GTA 5. Mudah-mudahan bisa mengobatin rasa penasaran kalian gimana keadaan penjara di GTA 5. Nah, kalian komen aja di bawah kira-kira kita lanjut konten apa lagi GTA 5. Ntar kalau bisa aku ikutin requestan kalian teman-teman ya.
Nah, kita kesini dan sampai ketemu lagi di next video. Terima kasih yang udah nonton kontenku dan yang udah nonton live streamingku naik pesawat dulu. Oke, mantap dan bye-bye.